petikan dari buku terbit baharu oleh Hazrat Miza Bashurid Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih yang kedua Radi Ta'ala Kata pengantar Alhamdulillah, kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah ini dapat terbit. Risalah ini naskahnya adalah cuplikan dari buku tertib baru Pidato Hazrat Khalifatul Masih Kedua radiallahu anhu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Bapak Malik Aziz Ahmad Khan al Mahrum dan terbit pertama kali di Tasik Malaya pada 22 Februari 1949. Judul asli buku tersebut bernama Nizam Now atau dalam bahasa Inggris New World Order Risalah ini kami terbitkan sengaja dalam rangka usaha membantu ahli-ahli jemaat yang belum tahu agar wawasannya mengenai al-wasiat lebih luas dan lebih jelas semoga usaha yang lemah ini ada manfaatnya dan semoga pula penerjemah buku di atas yang telah tiada mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala diampuni kelemahannya dan diterima semua amal baiknya termasuk amal jariahnya ini amin Bandung 17 Ogos 1988 Tertib baru menurut al-wasiat. Baiklah, kita perhatikan ajaran yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surah 2 ayat 196. Dalam ajaran itu, Allah SWT menyatakan bahawa orang-orang harus mengeluarkan cukai tertentu seperti zakat Dan juga sokongan-sokongan sukarela dari kelebihan kekayaan untuk keperluan-keperluan orang miskin, tetapi dalam ayat itu tidak ditetapkan cara-cara dan banyaknya sokongan-sokongan itu. Oleh kerana itu, dapat disesuaikan menurut keadaan dan keperluan pada tiap-tiap zaman. Dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dicukupkan dengan kadang-kadang mengambil sokongan dari para sahabat. Dalam zaman khalifah-khalifah Islam sebagian dari harta dan ghanimah yang terkumpul untuk tentera diambil untuk dipergunakan oleh orang-orang miskin. Dalam zaman sekarang Hazrat Mesih Maud Imam Mahdi alaihissalam mengemukakan cara-cara menurut pelajaran Islam yang sesuai dengan keadaan zaman ini untuk mengurus makanan, pakaian, perumahan, pengobatan dan pendidikan bagi manusia seluruhnya. Necahayalah diperlukan modal dan kekuatan yang lebih besar dari dahulu kalah. Maka menurut perintah ilahi, Hazrat Mesimot alaihissalam mengemukakan sebagai berikut. Dalam zaman sekarang, Allah SWT telah berfirman bagi orang-orang yang mau beroleh surga hakiki, iaitu hendaknya mereka mengorbankan mulai 1 per 10 sampai 1 per dari penghasilan dan harta benda mereka sebagai wasiat. Beliau alaihissalam menerangkan bahawa kekayaan yang akan terdapat dari wasiat itu akan dipergunakan untuk kemajuan Islam, penyiaran ilmu Al-Quran dan kitab-kitab agama dan untuk membalik-mubalik silsilah ini. Begitupun untuk tiap-tiap perkara yang bertalian dengan kemajuan dan penyiaran Islam yang tak dapat dijelaskan pada waktu sekarang ini. Semua urusan itu akan diselenggarakan dengan harta ini. Al-Wasiat Sarat Dua Yakni, uang-uang itu akan dipergunakan untuk segala macam keperluan dan urusan yang perlu untuk menegakkan ajaran Islam di dunia ini yang tak dapat dijelaskan satu persatu pada waktu sekarang, tetapi nanti pada waktunya seorang orang lain akan memukakan perkara-perkara itu. Perkataan Hazrat Musimaut alaihissalam bahwa perkara-perkara itu belum dapat dijelaskan pada waktu sekarang ini menyatakan bahwa tidak lama lagi dunia akan berteriak-teriak meminta tertib yang baru lalu negeri-negeri Rusia, Jerman, Italia, Amerika dan lain-lain akan mengemukakan tertib baru menurut pendirian mereka. Kemudian pada waktu itulah seorang khalifah dari Masimaud alaihissalam di Kadian akan mengumumkan bahwa terbit paharu yang sebenarnya adalah dalam al-wasiat dan tiada jalan lain untuk kemajuan dan kebahagiaan dunia melainkan tertib baru yang tersebut dalam al-wasiat itu. Dalam buku itu, Hazrat Mesimot AS menerangkan lagi demikian. Dalam harta kekayaan itu, akan ada hak bagi orang-orang yatim dan miskin dan orang-orang baru masuk Islam yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Al-Wasiat syarat 2. Beliau alaihissalam menyatakan lagi demikian, dengan persetujuan anggota-anggota anjuman diperbolehkan untuk memajukan kewangan ini dengan jalan perniagaan. Al-Wasiat lampiran syarat 9. yakni kekayaan yang terdapat dalam perantaraan wasiat boleh dikembangkan dengan jalan perniagaan beliau Alaihissalam menjelaskan pula bahwa tiap-tiap orang mukmin akan diuji dengan perantaraan ini supaya masuk dalam tertib baru yang dikemukakan oleh al-wasiat untuk beroleh kurnian Ilahi yang istimewa dan hanya orang munafik yang tidak akan masuk dalam tertib itu, yakni sedikit pun tidak boleh dipaksakan kepada seseorang, melainkan diadakan seruan dan ajakan yang sesuai dengan keimanan seseorang, bahwa kamu menghendaki surga, kamu harus menjalankan pengorbanan tersebut, tetapi kalau kamu tidak menghargai surga itu. Maka harta benda kamu tidak diperlukan oleh kami, boleh kamu simpan saja. Perbezaan komunisme dan al-wasiat: komunisme merampas harta benda orang dengan paksa, tetapi al-wasiat menerangkan kalau seseorang menjadi murtad. Semua hartanya boleh dikembalikan lagi kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan harta seseorang dan di sisi Allah harta semacam itu adalah makruh dan patut ditolak al-wasiat lampiran syarat 12 inilah satu perbezaan yang amat agung bahwa tertibahru yang dikemukakan oleh dunia merampas harta benda Dari orang-orang dengan paksa. Tetapi tertib baru yang dimukakan. Oleh Hazrat Masyid Maud AS. Menganjurkan pengorbanan dengan suka rela saja. Maka beliau AS menerangkan. Bahawa harta benda seseorang yang menjadi murtad. Haruslah dikembalikan lagi. Maka tujuan yang hendak dilaksanakan. Oleh komunisme. Dengan paksa. itu telah dilaksanakan oleh Hazrat Mesih Maud AS dengan ajakan dan kecintaan. Sistem yang diterapkan oleh komunisme kurang tepat dan dapat menyebabkan pertentangan dan kekecauan. Tetapi sistem wasiat adalah lebih sempurna dan mengembangkan kecintaan dan keamanan. Komunisme pun mengambil harta benda dari orang-orang kaya untuk keperluan orang-orang miskin dan umum. Sedangkan Hazrat Misi Maud alaihissalam menurut ajaran Islam mengambil harta benda itu untuk keperluan-keperluan masyarakat zaman sekarang. Menurut sistem al-wasiat itu, tiap-tiap orang Ahmadi yang berwasiat harus menyerahkan antara satu per sepuluh dan satu pertiga dari harta benda dan penghasilan dengan kehendak dan keikhlasan sendiri untuk menghikmati agama Islam dan umat manusia, supaya dia akan mendapat kurnia ilahi di dunia dan akhirat. Perubahan bila dunia menjadi Ahmadiyah, apabila Ahmadiyah tersiar. Dalam tiap-tiap negeri, sehingga seluruh dunia menjadi Ahmadiyah dan pengorbanan orang-orang Ahmadi, menurut sistem Al-Wasiat, berjalan terus dalam tiap-tiap keturunan. Kemudian, perlahan-lahan sebagian besar dari harta kekayaan dunia ini akan masuk dalam tertib baharu Al-Wasiat. Hendaklah dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemajuan orang-orang miskin. Dan umat manusia seluruhnya, dengan jalan ini, hak-hak perseorangan yang wajar dan perasaan tenang tentang hidup kekeluargaan tidak akan terbinasa. Malah, kedua hal tersebut akan mendorong kepada orang seseorang untuk giat dan berusaha terus menurut kesanggupan masing-masing, dan lalu menurut keimanannya. Mengorbankan bagian yang tertentu dari harta dan penghasilan dalam sistem al-wasiat secara kesinambungan, maka apabila terbit menurut al-wasiat, telah berjalan dengan luas dan sempurna, kemudian untuk hidup bersama yang serba sentosa, dan sejahtera dengan menjamin keperluan tiap-tiap manusia lepas dari kemiskinan dan kesangsaraan. Cahaya akan tercapai dengan aman dan bahagia. Tertib baru harus bersifat internasional. Tertib baru menurut Al-Wasiat akan bersifat internasional karena Ahmadiyah atau Islam Hakiki adalah agama untuk segala bangsa di seluruh dunia, biar di Eropa. Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan lain-lain. Maka kekayaan yang akan dikumpulkan dalam terbit baru berdasarkan al-wasiat akan diperoleh dari segala bangsa di seluruh dunia dan akan dipergunakan kembali untuk semuanya. Maka tertib baru ini akan mempersatukan bermacam-macam bangsa dan negeri dalam suatu ikatan persaudaraan sedunia melalui segala perserikatan yang lain. Dalam tertib baru semacam inilah, semua akan ikut merasakan kesukaan dan kedukaan satu sama lain, karena semua telah menyumbangkan tenaganya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan satu sama lain dengan kecintaan dan keinsapan sendiri. kegembiraan karena tertib baharu. Apabila komunisme merampas harta benda seorang yang kaya, tentulah yang dirampas akan merasa dendam dan sakit hati, dan kalau dapat dia akan melarikan diri ke negeri lain untuk mencari jalan supaya dapat membalas atau sekurang-kurangnya dia akan membenci perbuatan-perbuatan itu dalam hatinya, dan akan melaknat pihak yang merampas kekayaan orang yang tidak berdaya. Maka, orang Rusia yang dirampas kekayaannya tidak akan bersyukur dan gembira, malah akan marah dan benci. Tetapi, apabila seorang Ahmadi mengorbankan harta bendahnya, ia sedikit pun tidak akan menyesal atau gusar malah dia akan bersyukur dan beruntung serta yang tak ada hingganya, karena dia mendapat taufik untuk berkorban dan menghikmati sesama manusia, dan mendapat syurga sebagai ganjarannya. Sungguh ia merasa beruntung, karena dalam pengorbanan harta dunia yang tidak kekal, ia dapat beroleh nikmat ilahi, syurga yang kekal dan abadi. Maka setelah menjalankan pengorbanan itu apabila ia kembali kepada sanak saudaranya istri dan anaknya sedikit pun tidak akan gusar hati karena bagian uang mereka menjadi kurang malah keluarga mereka akan memuji dan menjunjung perbuatan itu serta mereka pun sama berkemahuan disertai keikhlasannya untuk berkorban dalam jalan yang suci itu dalam pemerintahan dunia ini, kita saksikan bahwa orang-orang yang dikenakan cukai, mereka sentiasa biasa memperlihatkan keberatan dan merasa tidak senang. Tetapi dalam terbit baru yang dikemukakan oleh Al-Wasiat, hal itu adalah sebaliknya. Karena tarikan dan ajakan adalah begitu hebat sehingga orang-orang yang miskin dan tidak mempunyai apa-apapun mau ikut berkorban Sedapat-dapatnya sebetulnya dalam permulaan wasiat hanya dapat dilaksanakan dari harta benda yang sudah menjadi milik orang yang berwasiat itu. Tapi anjuran ini begitu menarik sehingga orang-orang yang seharusnya ditolong, seperti orang-orang miskin, mereka sendiri menyatakan keinginan untuk ikut berwasiat atas pemerintahan mereka yang berulang-ulang. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Hazrat Mesih Alaihissalam supaya beliau Alaihissalam Memperkenalkan mereka untuk ikut berwasiat dengan mengorbankan bagian seperti yang telah ditetapkan dari penghasilan mereka. Terdip baru pasti percaya. Pendek kata, landasan tertib baru untuk dunia ini bukanlah diletakkan dalam tahun 1910 di Rusia begitu pula sesudah perang dunia kedua ini pun tidak ada suatu negeri di Eropa yang dapat mendirikan tertib baru itu maka tertib baru yang sebenarnya telah diletakkan landasannya dalam tahun 195 dikadian oleh Hazrat Musaimaud Ali Sallam dan tiada suatu tertib lain yang dapat berdiri terus kerana tidak dapat mencukupi keperluan keperluan manusiawi yang sewajarnya melihat keadaan yang sangat lemah jemaat Ahmadiyah pada waktu sekarang ini mungkin orang-orang mengatakan bahawa tujuan yang begitu agung untuk sistem dan od dunia baru tidak akan tercapai oleh al-wasiat, akan tetapi kami yakin dengan sebenar-benarnya bahwa jemaat Ahmadiyah akan tersiar di seluruh dunia. Menurut ilham dan perjanjian ilahi, kami beri keyakinan bahwa nanti Ahmadiyah akan berjaya di seluruh dunia. Oleh karena itu kami percaya dengan sebenarnya bahawa tertib baharu yang dikemukakan oleh Hazrat Mesih Maud AS tentu akan berhasil berdiri terus. Bumi dan langit dapat berubah tetapi perkataan dan perjanjian Allah SWT tak dapat berubah. Kemajuan jemaat Ahmadiyah pada pada waktu sekarang ini mungkin perlahan-lahan Tetapi haruslah diperhatikan bahwasanya, dalam alam ini, tiap-tiap sesuatu yang lebih kuat lazim tumbuh dengan perlahan-lahan. Juga, rumput-rumput lekas tumbuh dan lekas mati. Juga, manusia makhluk yang paling tinggi dan berharga terjadi dengan perlahan-lahan dan tersembunyi dari mata manusia. Maka, tertib baru ini pun akan maju bersama-sama dengan kemajuan jemaat Ahmadiyah. Hazrat Mesih Maud salam telah menerangkan dalam al-wasiat demikian. Janganlah menyangka bahwa perkara-perkara ini adalah khayal belaka yang tidak mungkin tercapai. Karena inilah kehendak dari iradah dari Yang Maha Kuasa dan Raja langit dan bumi. Dan tidak sedikit pun ragu-ragu tentang terkumpulnya harta kekayaan itu dan kemajuan jemaat yang dengan kekuatan iman akan mewujudkan pekerjaan itu akan tetapi saya hanya mengkhawatirkan hal ini bahwa sesudah zaman kami orang yang akan diserahi harta kekayaan itu janganlah mereka kena cobaan oleh karena melihat harta benda yang begitu banyak dan tertarik oleh keduniaan sebab itu aku berdoa Mudah-mudahan orang yang jujur selamanya diperoleh dalam silsilah ini yang bekerja hanya semata-mata untuk Allah. Hanya mereka yang tidak punya penghasilan sendiri bolehlah diberikan pertolongan dari kawangan ini. Al-Wasiat Sarat 2 Perkataan Hazrat Mesimaud alaihissalam menyatakan dengan seterang-terangnya, bahwa harta benda yang amat besar akan datang dalam tangan Ahmadiyah untuk mewujudkan tertib baru menurut Al-Wasiat. Harta benda yang akan terkumpul menurut Al-Wasiat itu akan jauh lebih besar dari kekayaan negeri-negeri Eropa dan Amerika, malah lebih besar dari kekayaan semua pemerintahan besar juga. Maka sedikitpun, tak perlu khawatir tentang terkumpulnya harta benda itu. Tetapi perlu diperhatikan ialah supaya harta benda itu dengan sebenar-benarnya dapat dipergunakan hanya untuk maksud dan tujuan yang disebutkan dalam rencana ilahi itu. Baiklah di sini, saya ucapkan pujian terhadap Tuan Khawazah Kamaluddin waktu Hazrat Misimad alaihissalam mengarang al-wasiat dan sebelum dicetak, Tuan Khwaza Kamaluddin mendapat kesempatan mempelajarinya dan ia sangat tertarik oleh rencana ilahi yang tercantum dalam al-wasiat dan tidak tertahan ia mengucapkan, Benar, Tuan Mirza telah menegakkan Ahmadiyah dengan kuat. Tuan Khwaza Sahib dapat menyaksikan kepada kebagusan rencana itu hanya tidak dengan lengkap kalau rencana dari al-Wasiah dipelajari dengan sebenar-benarnya kemudian haruslah diakui demikian tuan Mirza telah menegakkan Islam dengan kuat malah tuan Mirza telah menegakkan kemanusiaan dengan kuat untuk selamanya hai Allah berilah kurnia yang besar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada hambamu mesti maut dan berkat dan keselamatan. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Target jadi sebagai gambaran kecil dan pelopor tertib baharu. Sebagaimana telah diterangkan bahawa ajaran ini akan mengambil tempo yang agak panjang sehingga kemudian Ahmadiyah menjadi yang terbesar di seluruh dunia. penghasilan jemaat Ahmadiyah sekarang belum lagi cukup untuk keperluan keperluan markas pusat jemaat juga. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan gerak dalam hatiku untuk mendirikan Tarik Jadid. Supaya dengan perantaraan ini dari mulai sekarang didirikan suatu dana-dana pusat dan harta pusat untuk meluaskan tablik Ahmadiyah. Maka Tarik Jadid adalah sebagai hadiah tanda kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahwa sebelum berdiri tertib baru menurut al-wasiat dengan lengkap lebih dahulu kita adakan suatu gambaran kecil mengenai tertib baru itu berupa target jadid supaya dengan usaha yang suci ini akan berdirilah kekuatan pusat dan kekawangan untuk lebih meluaskan tablik Ahmadiyah yang berarti meluaskan rencana al-wasiat itu. Maka dengan tersiarnya tablik, orang-orang akan tambah banyak masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Dan dengan sendirinya tertib baru menurut al-wasiat akan meluas terus. Kita saksikan bahwa apabila kereta api mulai berangkat, mula-mula perlahan-lahan tetapi lambat laun akan menjadi cepat. Samalah halnya dengan kemajuan jemaat Ahmadiyah dan tertib baru menurut Al-Wasiat. Maka harta benda yang sekarang terkumpul menurut sistem Al-Wasiat adalah amat sedikit. Tetapi nanti apabila jemaat Ahmadiyah sudah lebih besar, maka harta akan mulai terkumpul. Jadi tambah maju dan tersiarnya peraturan al-wasiat dengan sendirinya akan semakin cepat menyempurnakan tertib baru itu insyaAllah. Pendek kata, walaupun tarikat jadid didirikan sesudah al-wasiat, tetapi tarikat jadid adalah sebagai pembuka jalan dan pelopor untuk tertib baru yang tercantum dalam al-wasiat maka tiap-tiap orang yang mengembangkan sistem al-wasiat berarti yang menolong untuk mendirikan tertib baru itu. Walhasil, sebagaimana telah diterangkan, rencana al-wasiat meliputi segala tujuan yang terkandung dalam ajaran Islam. Sebagian orang berpendapat bahwa kekayaan yang terkumpul dari al-wasiat hanya dapat dipergunakan untuk penyiaran Islam dengan lisan. atau tulisan saja. Sebenarnya, wang wasiat itu dapat dipergunakan untuk penyiaran Islam dengan tulisan dan begitu pula untuk penyiaran dan kemajuan Islam dengan amal dan bakti. Tablik Islam dan terbit tertib baru menurut Islam memberikan kehidupan yang sentosa dengan menjamin keperluan-keperluan tiap-tiap orang. Kedua-duanya terhitung dalam urusan wasiat itu. Apabila peraturan wasiat telah tersiar dengan luas, kemudian bukan hanya tablik saja yang diuruskan dengan itu, malahan menurut ajaran Islam, keperluan tiap-tiap orang akan dijamin pula dengan ini. Maka kesangsaraan dan penderitaan akan dilenyapkan dari dunia. InsyaAllah, si yatim tidak akan meminta-minta, si janda tidak akan membutuhkan pertolongan dari orang-orang lain, dan si miskin tidak akan terlantar. Kerana tetip baru menurut Al-Wasiyab akan melindungi dan menolong mereka semuanya. tiap-tiap orang berkorban dan muara berwasiat menurut sistem al-wasiat, nah cahaya akan dapat mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Haruslah diperhatikan bahwa tertib baru untuk dunia sekarang tidak dapat didirikan oleh Master Churchill ataupun oleh Mr. Roosevelt, perkataan-perkataan dalam Atlantic Charter pun hanyalah sebagai penghibur belaka supaya orang-orang jangan putus pengharapan kerana mengandung macam-macam kelemahan dan kesalahan. Tertib baru hanya dapat didirikan oleh orang-orang yang diutus oleh Allah SWT dalam dunia ini mereka tidak akan membenci kepada si kaya dan pula tidak berlebihan dalam kecintaan kepada si miskin mereka bukan menurut timur dan pula bukan menurut barat mereka adalah utusan-utusan Allah dan hanya merekalah yang dapat mengemukakan ajaran yang dapat mendirikan keamanan hakiki dalam dunia ini Maka dalam zaman sekarang hanya ajaran yang dibawa oleh Masih Maud alaihissalam akan berhasil mendirikan keamanan yang telah diletakkan dasarnya dengan perantaraan al-wasiat dalam tahun 195 di Kadian. Maka saudara-saudara sekalian harus mengetahui pentingnya masalah ini dan harus memahami dengan saksama dan teliti Keterangan-keterangan yang telah saya jelaskan di sini, karena hampir di tiap tempat ada orang-orang yang menaruh perhatian kepada komunisme, maka saya telah menerangkan kebaikan dan kelemahan dari gerakan komunisme itu. Demikian pula, setelah membahas gerakan-gerakan dunia yang lain-lain juga, maka apabila kita bertukar fikiran dengan orang lain. Jika saudara-saudara memperhatikan keterangan-keterangan tersebut di atas, nacaya saudara tidak akan dapat dibantah oleh pengikut gerakan-gerakan lain itu. Jikalau keamanan dapat didirikan dalam dunia sekarang, kemudian hanyalah dengan jalan yang telah seterangkan pada hari ini. Begitu pun dahulu dalam tahun 1924, Allah SWT telah membukakan dengan perantaraan saya satu ajaran yang sangat berharga tentang keamanan dunia dalam buku Ahmadiyah atau Islam sejati. Saya dapat mengatakan dengan yakin bahawa penjelasan semacam itu tidak dikemukakan oleh seseorang ahli tafsir dalam waktu 1300 tahun yang lalu. Walaupun pendakwaan semacam ini bertentangan dengan adat saya, tetapi saya dapat mengatakan dengan yakin bahawa penjelasan semacam itu tidak pernah dikemukakan oleh orang-orang lain terkecuali nabi-nabi dan khalifah-khalifah dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada contoh lain semacam ini, saya ingin mengetahui pula. Maka orang-orang yang telah berwasiat menurut Peraturan Al-Wasiat. Sebenarnya mereka telah menyempurnakan kewajibannya untuk mendirikan tertib baru yang akan membahagiakan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Begitupun mereka yang telah ikut dalam perjanjian tarik Jadid atau karena tidak mempunyai apa-apa hanya ikut berdoa terus menerus untuk kemenangan gerakan ini sebenarnya mereka telah menjalankan kewajibannya untuk meluaskan dan memajukan rencana al-wasiat itu. Gerakan-gerakan lain hendak mendirikan tertib baru dengan membuang agama. Tetapi saudara-saudara muncul kesempatan untuk mendirikan tertib baru yang lebih sempurna berdasarkan agama dengan perantaraan wala al-wasiat dan tarikit jadi. Karena itu saudara-saudara harus giat dan cepat. Sebab dalam pelumpaan itu yang cepatlah akan mendapat. Maka saudara-saudara harus lekas-lekasnya berwasiat. Supaya tertib baru selekas mungkin dapat didirikan. Dengan ini saya menyampaikan selamat bahagia kepada mereka yang telah mendapat taufik untuk berwasiat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada mereka untuk selekas mungkin berwasiat supaya mereka dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Moga-moga dunia dapat memperoleh begitu macam manfaat dan kebahagiaan dari tertib baru ini sehingga umum mengakui bahwa cahaya yang terbit dari kadian Melenyapkan segala kegelapan, kesangsaraan, dan penderitaan dunia, sehingga tiap-tiap orang kaya dan miskin, tiap-tiap orang kecil dan besar, memperoleh taufik untuk hidup bersama-sama dengan kecintaan, kesentosaan, dan kebahagiaan yang sebenarnya. Amin.